Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, video Hang Tuah Beta Flare part 3. So guys, malam ni dekat Comsite tak ada apa-apa sangat, masih lagi program yang sama iaitu bench in, masukkan ikan lah untuk pendaftaran. Jadi guys, saya pun baru lepas mandi dekat hotel tapi saya agak lambat sikit. Sekarang pun dah nak pukul 9 dah 8.30 dah. Jadinya kita akan gerak ke Comsite. Kita nak tengok apa yang berlaku kat sana. Kita tengok suasana kat sana. Dan tengoklah macam mana sambutannya, geng. Harapnya lebih baik lah daripada tadi. Mestilah lebih baik, kan. Ramai handler baru sampai. Mesti banyak ikan yang dah turun, geng. So harapnya orang kata KPI ataupun target organizer tercapai. Okay guys, so tanpa berlengah lagi, jom kita pergi Comsite. Alright gang, so kita dah sampai dekat Comsite. Saya tengok terang benderang Jom kita tengok apa yang ada, gang. Mantap. So ni malam-malam kita nak tengok situasi dekat Comsite. Petang tadi sebenarnya saya nak je cakap-cakap terus direct macam ni, kan. Tapi saya voice over sebab diorang pasang lagu. So bila pasang lagu macam mengganggu lah, So guys, kat sini ada banner dia. Banner dan dia tunjukkan sponsor-sponsor dan sebagainya. Bawah ni ada sign daripada diorang. Wah. So nampak ada yang kata ni 5K entry botak. Jadi korang hantarlah kalau nak tengok Syahrazi botak. Okay, so jom kita jalan-jalan. So kalau dari segi kedai, yang ni dah tutup lah. Ini kita dah tengok tadi, kan, petang tadi. Ini pun ada jual produk. Ini daripada Arif Beta, geng. Tengok macam-macam ada. Ini yang kita review kat YouTube tempoh hari. Dan ada beberapa ubat lah. So dekat sebelah ni pun ada jual akuarium kaca. Kalau korang boleh tengok ikan-ikan. Jadinya, geng, boleh dapatkan ikan juga dekat sini, guys. Nampak ikan-ikan memang mantap. Ikan-ikan ni kalau nak bench in terus pun boleh, bang. Tengok, kan. Siapa yang berdekatan area Melaka tak bench in lagi, Datang. Sampai ni lah, sampai sampai pagi. Tengok. Siapa yang dah hantar 5 ekor tu nak beli untuk next com pun boleh. No problem. Kalau korang tengok cantik, geng. Padu-padu, geng. Yang kat bawah pun boleh tahan, Tengok marble dot-dot. Cantik, guys. Ni tengok marble ni. Marble ni. Sibling GC, sibling GC. Sibling dia dah pernah GC, Yes. Kalau korang tengok ini padu, geng. Jangan tanya kenapa harga mahal, kan. Ini letak dekat tempat kau memang untuk bertanding, geng. Memang untuk bertanding, ni ready fight, nampak. Cantik, guys. Petang tadi buka lambat sikit, Ya, lambat. Saya datang petang. Dari mana, bang? Saya dari Shah Alam. Dari Shah Alam, geng. Silap air bulan, mana tahu saya boleh datang farm. Silap air bulan, mana tahu saya boleh datang. Saya daripada Rawang. Boleh. InsyaAllah. Lawa, geng. Ini Avatar, ini Galaxy. Lawa. Kenapa harga dia berbeza? Dia ikut potensi lah, Ikut dia punya quality. Quality. Nampak? Massive placing. Mana yang lebih rare, lebih susah dapat, lebih mahal. Betul. Okay, bang, terima kasih banyak, bang. Okay. Ni pun jual, bang, aquarium? Jual juga, guys. RM38, Betul. Mantap-mantap, bang. Memang dalam tank. So saya display macam mana saya groom kat rumah. Grooming pun dalam kaca, Betul. Baik. Mantap, geng, diorang punya jualan, Tengok. Ramai berkenan, Nak dapatkan ikan padu-padunya. Ni kebanyakannya bus untuk jualan lah. Kalau korang tengok pada ujung sana, bawa ke sini. Ini pula dekat bahagian ni untuk makanan lah. Jadi yang mana yang terlibat boleh dapat makan free. Disediakan. Terbaik, guys. Makan dapat, tempat tinggal dapat.
nikmat apa lagi yang kita dusta kan? Makan. Sedap. Lauk apa tu? Nasi ayam. Makan. So jom kita tengok dekat bahagian dalam pula. Kita tengok berapa banyak dah yang dah masuk kan. Guys, yang orang boleh nampak tu kelibat Abang Mahdi eh. Abang Mahdi pun ada. Agak sibuk menguruskan kom. Jadi kita tengok ikan yang dah ada kat dalam. Kalau korang boleh tengok dah banyak dah rak diisi dengan ikan-ikan guys. Jadi korang boleh tengok dah banyak eh. Jika dibandingkan dengan petang tadi masih lopong, masih banyak kosong. Sekarang ni dah penuh geng, dah banyak. So jom kita tengoklah sikit-sikit sekali imbas eh. Mungkin akan ada yang dah bakal placing kat sini sampai awal, mana tahu. Semangat tuan dia, confident menang, hantar awal. Confirm placing ke kan? Banyak geng. Terbaik guys. Ni cantik. Okay geng, so sekarang saya berada dekat, korang tengok ni, dekat sinilah akan berlangsungnya pemilihan untuk ikan division champion, grand champion. So diorang ni, juri-juri ni akan berkumpul dekat meja ni dan sama-sama menilai geng. So benda ni akan berlaku lebih kurang esok lah, esok semasa judging yang terakhir. Selepas settle pemilihan juara untuk setiap kategori, setiap kelas, diorang akan pilih juara division dan juga juara keseluruhan geng. Jadi inilah meja dia guys. Okay guys, walaupun masih banyak lagi ikan yang belum sampai, tapi ikan-ikan yang ada ni sudah cukup untuk menarik mata saya, menarik penglihatan saya, menarik minat saya guys. Cantik-cantik geng. Walaupun saya tak buka hadang, diorang ni tak flare, tapi kita boleh nampak lah dari segi variasi warna dan sebagainya, memang mantap. Ini pula rak-rak untuk ikan lagelia. Memang syok geng. Tengok yang besar ada, yang kecil, yang speed, yang round tail, macam-macam kita dapat tengok guys. Memang puas hatilah. Kiranya inilah orang kata tempat untuk mencuci mata yang sebenar geng. Di mana ikan-ikan mahal, ikan-ikan cantik, ikan berkualiti tinggi ada kat sini. Jadi lepas saya tengok-tengok ikan, saya pun makan malam geng bersama Arif Beta. Makan makanan yang disediakan. Siap-siap makan, perut dah kenyang. Jom kita tengoklah. Tengok ni geng, handler-handler tengah menguruskan ikan guys. Kalau korang tengok, banyak sangat geng ikan. Dan handler ni datang dari macam-macam negeri geng, merata-rata. Geng, saya sekarang ada dekat tempat handler untuk turunkan ikan semua. Daftar ikan. Jadi geng, tengok kat sini, ikan kemain banyak lagi. Memang banyak. Kita nak interview lah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Boleh tak, kiranya mungkin ada viewer yang tak kenal kan, boleh tak kenalkan diri? Dan sebenarnya saya ada nampak sesuatu yang menarik kat sini. Boleh introduce tak? Okey, saya nama Wan daripada Utara Handler, Beta Republic 36. Okey, dari Pulau Pinang . Okey, hari ni kita bawa ikan ke kom ni. Kita perjalanan 12 jam lah. 12 jam ah. 12 jam perjalanan. So hari ni ada ikan special, limited edition lah. Jarang, sangat rare. Ikan rare . Ikan rare. So jom kan kita tengok. Saya dah tengok, saya sangat-sangat terkejut kan. Biasanya kita nampak ikan ni dekat pelakat. Kali ni dia hadir dengan ekor yang besar guys. Korang boleh tengok FCCP botak half moon geng. Jadi ikan ni masih tak ada tuan lagi lah buat masa ni. Belum ada tuan lagi. Cumanya orang sewa lah untuk pertandingan. Kalau korang tengok memang rare geng. Dari segi kepala dia tu, mana kita nak dapat half moon botak macam ni dengan caudal yang berbintang juga sebenarnya. Wah, ikan yang rare bang . Rare. Terbaik bang. Jadi ada tak viewer yang berkenan? Cik, kalau ada berkenan boleh risik lah. Boleh. Okay bang, selaku handler boleh tak bagi tahu Facebook ke apa ke? Facebook, saya pakai personal Facebook lah. Okay. Irwan Yusof. Irwan Yusof . E-R-W-A-N. Okay. Jadi korang boleh, siapa-siapalah yang berminat . Orang kata serious buyer je lah untuk ikan macam ni. Memang sangat-sangat rare. Saya terkejut sangat . Cantik sangat. Tengok. Mungkin boleh groom lagi ni kan. Kena naik star dia lagi kan.
to the flare, guys. Wah, mantap ni. Habis ni. Ni kalau bila dia dah stabil, memang mantap ni. Sebab apa, geng? Sebab half moon ni, bila dia buka penuh, baru kita nampak betul-betul corak yang ada kat caudal dia. Kalau macam ni, kita mungkin nampak sama-sama star dia, kan. Kalau dia buka habis 180, mana tahu over caudal dia besar lagi, lagi cantik, geng. Memang mantap. Okey, bang, semoga berjaya. Berapa banyak ikan semua hari ni? 105 abang bawa. Wah. Baru sampai ni, geng. Lebih kurang setengah jam ni tu, kan. Tengah set up lagi. Nasib baik ada assistant. Assistant. Geng, kita tengok pula handler kat sebelah ni. Lagi panjang gila meja dia. Dah siap set up dah. Dari mana ni, bang? Dari Sabah. Dari Sabah. Wah, support.com Hang Tuah, eh? Ya. Wah. Okey, ikan dari Sabah berapa ekor ni semua? Bawa 234 ekor. 234. Wah, 234. Wah, sudah berapa lama sampai? Kita dah sampai 12:30 malam semalam. Oh. Sekarang ni round yang kedua. Tadi dah masuk 100 ekor, sekarang buat 134 lagi. Wah, selebihnya lah. Selebihnya. Oh, tadi sudah siap 100. Ya. Ini yang selebihnya. Wah. Kena dua kali, ya, kalau tak. Kena dua kali. Betul-betul. Kalau tengok kat sini, dekat balang semua dah masuk stiker dah, nampak. So tinggal nak masuk ikan je lah. Dia yang lamanya kita nak pastikan kelas ni betul, nombornya betul tak? Nombor betul, kita kena setting air. Setting air. Lepas tu kita kena pastikan, kita kena climating ikan tu, pastikan suhu dia dengan air dalam syuting sesuai. Lepas tu kita jar. Okay, kalau dah habis kom ni hari Ahad, balik ke sana bila? Hari Isnin. Hari Isnin balik. Okay. Semoga berjaya dari jauh datang. Terbaik. Ni tim, eh? Okey, mantap. Geng, kat sini ada lagi handler-handler tengah set up. Dan kat sini, geng, ada dua ekor ikan yang sangat cantik yang saya tertarik juga nak tengok, iaitu Hellboy Classic, geng. Hellboy Classic kat depan ni dia mengikut spek baru, eh. Kalau korang tengok spek dia, dia tak ada bending lah. Cantik, geng. Tengok dia punya merah tu. Dia punya merah pekat. Dia punya peratus hitam pun cun ngam. Terbaik. Ni ikan sendiri ataupun ini customer? Sendiri. Abang bawa lah. Oh, orang-orang sewa lah. Okay, so ni air tangan abang sendiri. Dia sewakan, dia jokikan kepada customer, nampak. Okay, bang, semoga maju jaya. Terbaik. Ni meja untuk bench in, meja untuk bench in, daftar ikan masuk. Dekat sini akan dicek lah sama ada kelas betul ataupun tidak. So bila betul baru lulus untuk masuk, geng. Nampak. Kan, macam ni dozel dia kena berbentuk bulat macam ni. Okey. Kalau dia speed macam ni, dozer dia mesti naik macam tu. Dia mesti tegak, pacak. Tak kisahlah. Dia mesti ada pucuk, ada puncak. Tak kisah. Waima dia condong. Kalau condong macam ni, susah sikit nak menang. Sebab apa? Tulang dozer ni, kalau dia bagi pada poin macam ni 90 darjah. Ada 85, 85, 80, 75. 75 ni masih dia boleh kira lagi. Dia terima lagi lah. Dia terima. Kurang dari tu? Kalau kepada tu tak boleh terima. Pasal apa? Dia akan cecah kepada ekor. Sebab kau bayang macam ni. Ni kalau tulang tengah, dozer dia akan jadi macam ni. Jadi kat sini ni ekor speed. Betul? Betul. Ekor speed dia dah condong. Sekarang orang dulu pakai 75, sekarang tak pakai dah. Dia nak cari paling-paling pun 85, 80 ke atas. Dia nak tajam dekat bahagian sini lah. Kalau speed tu, okay. Kalau kau pandang pada caudal. Okay, guys, nampaknya sekadar itu saja. Untuk
Hang Tuah Beta Flare Part 3. Alhamdulillah geng, malam ni orang kata tak sia-sia saya menjejakkan kaki. Pasalnya banyak sangat input-input, ilmu-ilmu yang saya dapat, yang saya ada record tadi. Saya belajar mengenai spek Wild Beta daripada Abang Mi Kasim. Dan sebenarnya ada juga saya berbual panjang dengan orang kata breeder yang berpengalaman, iaitu Abang Lee Beta. Macam-macam saya belajar, lebih kurang 1 jam lebih juga kita borak. Tapi itulah, saya tak dapat nak record kan, tak dapat nak rakam kan, pasalnya saya terlalu fokus dan macam-macam sangat perkara yang saya belajar dari segi breeding dan sebagainya. Memang bersyukur sangatlah, orang kata tak rugilah saya datang. Okay, okay guys, so saya akan teruskan liputan untuk hari Sabtu. Korang stay tune, okay? Ini baru permulaan geng, belum judging lagi, okay? So stay tune untuk upcoming content dan insyaAllah live video, okay? So don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan content yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.